goodness we've missed him. Cristiano Ronaldo in the last minute of stoppage time, winning it for Manchester United, who come from behind to beat Villarreal. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag mengungkapkan kondisi Marcus Rashford masih abu-abu di final Piala Liga Inggris musim 2023. Erik ten Hag masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari Marcus Rashford. Saya tidak tahu, apakah dia akan fit untuk final. Kami harus melakukan pemeriksaan medis dan kami sudah melakukannya setelah pertandingan, tetapi diagnosis menunggu hasil 100%. Jadi, mari lakukan pemeriksaan medis, kami harus menunggu, ucap Erik ten Hag. Marcus Rashford dalam kondisi yang mengkhawatirkan usai sang bomber berbenturan dengan bek Barcelona, Ronaldo Araujo pada menit ke-88 di leg kedua. Ia bahkan sampai ditarik keluar lalu digantikan oleh Scott McTominay. Dalam unggahannya di Instagram, Marcus Rashford terlihat memajang foto dirinya dengan membuhukan emoji kepala yang diperban. Marcus Rashford seolah memberi kode bahwa dirinya mengalami cedera. Pemain berusia 25 tahun itu sejatinya menjadi mesin gol Manchester United pada musim ini. Marcus Rashford bahkan sudah mencetak 24 gol dari 37 pertandingan di semua ajang. Kehilangan Marcus Rashford di final Piala Liga Inggris musim 2023 jelas akan menjadi bencana bagi Manchester United. Erik ten Hag meminta anak-anak asuhnya di Manchester United untuk tidak terpengaruh oleh strategi menyebalkan Newcastle United. Menjelang duel yang bakal bergulir di Wembley, Erik ten Hag harus memutar otak guna menghindari taktik tim lawan yang doyan membuang waktu. Sang pelatih berkaca dari pertemuan Manchester United dengan Newcastle dalam matchday ke-11 Liga Inggris, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Saat itu, dengan duel berakhir 0-0, Ten Hag dibuat jengkel oleh cara bermain Newcastle yang sering mengulur waktu. Ten Hag memprediksi Newcastle akan melakukan trik serupa pada partai final nanti. Sambil mencari cara menangkal strategi Newcastle, Erik ten Hag menginstruksikan pasukannya untuk hanya fokus ke pertandingan. Ten Hag mengharapkan peran wasit agar tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Mereka mencoba mengganggu Anda, jadi kami harus fokus pada permainan kami. Saya tak tahu instruksi tim lawan, adalah tugas kami untuk fokus pada pertandingan. Kalau kami berkonsentrasi dan tidak terdistraksi, kami bisa menemukan momen untuk mencetak gol, ujar Erik ten Hag. Manchester United dikabarkan bisa mempertimbangkan transfer Kylian Mbappe pada musim panas ini jika keluarga Glazer menjual klub. Sejauh ini sudah ada tawaran resmi dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar dan miliarder kelahiran Manchester, Sir Jim Ratcliffe. Menurut Football Insider, Manchester United dapat meluncurkan tawaran untuk menggaet Mbappe pada musim panas ini jika Glazer setuju untuk menjual klub tersebut. Namun, pembelian itu kemungkinan alot karena Glazer tak sepenuhnya sepakat untuk menjual. Apalagi, Glazer juga mendapat bantuan dari Elliott Investment Management untuk mempertahankan Manchester United. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Glazer telah menolak semua tawaran yang telah mereka terima karena mereka tidak memenuhi harga yang diminta sebesar 6 miliar pound sterling. Erik ten Hag ingin menemukan pengganti permanen untuk Cristiano Ronaldo setelah kepergiannya yang sengit pada November. Manchester United meminjam Walt Weghorst dari Burnley pada Januari, tetapi pemain asal Belanda itu hanya mencetak 1 gol dalam 11 penampilan di semua kompetisi, dan Manchester United diduga tidak memiliki rencana untuk mengontraknya secara permanen di akhir musim. Setan Merah sangat bergantung pada Marcus Rashford untuk mencetak gol. Rashford mencetak 16 gol dalam 19 pertandingan di semua turnamen sejak jeda Piala Dunia. Manchester United tertarik pada Mbappe, yang telah dikaitkan dengan kepindahan dari PSG selama 12 bulan terakhir. Mbappe telah mencetak 27 gol dalam 28 pertandingan untuk raksasa Paris itu di semua kompetisi sejauh musim ini. Ia juga meraih sepatu emas Piala Dunia 2022 setelah mencetak 8 gol, termasuk hat-trick di final. Kylian Mbappe telah mencetak banyak gol sepanjang karirnya di PSG sejak bergabung dari Monaco pada 2017. Ia mencetak 198 gol dan memberikan 94 assist dalam 245 pertandingan,
Selain itu ia juga memenangkan 11 trofi bersama PSG, meskipun menandatangani kontrak baru dengan PSG musim panas lalu hingga Juni tahun 2024, termasuk opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan, langkah karir Mbappe berikutnya masih menjadi pertanyaan, penyerang itu diduga mengancam akan menyerahkan permintaan transfer jika PSG gagal lolos dari pertandingan babak 16 besar Liga Champions.